wabarakatuh. Saya bersama Bapak Kapolsek Cibinbin yang sekarang mengadakan bakti sosial Reji. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ini acara sekarang itu acara apa sebenarnya, Pak? Ini acara hari ulang tahun Bayangkara ke-76 ya. Kami diperintahkan sama pimpinan semua stakeholder yang ada ya, dari kecamatan, dari koramil, dari desa, itu mengikut sertakan semua stakeholder yang ada di sini ya, membersihkan kerja yang sesuai dengan tema bakti sosial religi ya, dalam rangka HUT Bayangkara ke-76 ya, kami melaksanakan bersih-bersih ya, di halaman masjid, di dalam masjid ya. Alhamdulillah semua stakeholder kompak, ikut ya, kompak okay. Okay, terima kasih, Pak. Ada himbauan mungkin himbauan ke masyarakat khususnya di Kecamatan Cibinbin dan Cibereum ya, jaga kebersamaan, ketertiban, jangan pernah mendengar isu-isu yang tidak jelas ya, yang mengakibatkan ada perpecahan di antar warga ya. Itu aja. Terus yang keduanya masalah kebersihan kepada masyarakat, buanglah sampah di tempatnya ya, jangan cuek ya, kalau udah bersih kita bisa menikmati bersama, kebersihan itu sebagian dari iman kan, gitu. Mungkin itu aja ya, terima kasih Pak, dan saya juga mengucapkan selamat Bayangkara ke-76. Terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kami dari DKM Al-Cibimin kedatangan panitia peringatan hari ulang tahun Bayangkara yang ke-76 yang dipimpin oleh Bapak Kapolsek Kecamatan Cibimin, melaksanakan bakti sosial religi yang tepatnya di Masjid Al-Cibimin. Untuk itu kami merespon dengan baik. Dalam rangka ini kami atas nama pengurus DKM Al-Cibimin beserta jajaran mengucapkan selamat Hari Bayangkara yang ke-76. Semoga Bayangkara tetap akses. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panas.